program-program Net seminggu ini penuh dengan kemeriahan tahun baru. Mau tahu ada apa aja di Net selama seminggu kemarin? Finding out only in Net Weekly Highlight. Farhanila, kamu terpilih nominasi menjadi Miss The Comment 2015. Danang dan Darto dapat kehormatan buat milih Miss The Comment 2015. Dan memilih Miss The Comment 2015. Ada Farhanila Yosi, Kezia Karamoy, Franda, dan Sela Dara. Favorit kamu yang mana nih? Penasaran gak siapa yang jadi Miss The Comment 2015? Kalau mau tahu, jangan skip bagian spoilernya ya. Untuk nominasi Love of the Year ini Talk Show Choice Award 2.0 adalah ucapin terima kasih buat ini Talk Show. Untuk mengawali tahun yang baru, Andre dan Sule mempersembahkan ini Talk Show Choice Award 2.0. Yang enggak menang nanti kita kasih beras merah satu. Beras kuning. Artis-artis yang pernah main ke ini Talk Show di tahun 2015 jadi nominator untuk memenangkan kategori-kategori yang unik. Konspirasi. Saya tantang Jeremy Teti untuk Dance of the Stars. Tapi ada aja nih yang enggak setuju sama pemenang yang udah dipilih. Juga ikhlas kalau sama dia memenang. Nih ambil dulu pialanya baru kita kasih. Ayo ambil dulu. Ayo. Lo sama aja panjat pinang lo. Ya rempinya kan enak ini. Mengumpulkan kembali tenaga sambil menikmati panorama kota budaya Yogyakarta. Untuk menyambut tahun baru, nggak ada salahnya kita lakukan dengan mengapresiasi kekayaan dan keindahan Ibu Pertiwi. Pada episode ini, Indonesia Bagus mengajak kita menjelajahi Gunung Api Purba yang ada di daerah Gunung Kidul. Keindahan pemandangan dari atas Gunung Purba memang gak ada duanya ya. Kayak ngopo? Kita turun yuk, 15 menit saja. Tapi puncak perjalanan kita bukan untuk melihat pemandangan dari puncak aja, tapi juga untuk melihat cahaya surga yang letaknya ada di Gua Jomblang. Bagus banget ya. Selamat tahun baru sayang. Lagi gue minta kalian semua bikin 5 resolusi. Untuk menyambut tahun baru, tim Entertainment News sibuk mikirin resolusi tahun depan. Bikin resolusi buat tahun 2016. Oh ya? Berapa megapiksel? Gue gak usah sama mereka. Tapi nggak cuma kerjaan aja nih yang ada di pikiran mereka. Soalnya Mas Dewo lagi sakit nih. Gimana sih Mas? Sakit kok pas malam tahun baru sih? Mas Dewo sakit apa? Nggak ngerti. Tadi sih dia sempat bilang ada komplikasi sama hatinya gitu. Selamat tahun baru sayang. Untuk menutup halaman terakhir di tahun 2015 harus dibarengin sama acara yang gak kalah meriah juga dong. Net TV hadirkan acara yang super meriah, Net Celebration. Musisi-musisi papan atas akan menemani kita hingga akhirnya waktu countdown tahun baru. 3, 2, 1, Happy New Year! Momen-momen seru yang ada di Net selama seminggu kemarin. Kalau menurut kalian ada momen yang terlewat, beritahu kami di kolom komentar di bawah video ya. Jangan lupa subscribe supaya bisa jadi yang paling update tentang momen-momen seru yang ada di Net.